karena saya sendiri ya dari penghasilan ya juga belum mapan. Terus terang ini Zoom-nya itu kita pinjam. Sudah 1 tahun ini menerima full sejak tahun 2020. Kami sangat bersyukur karena apa? Ya sangat banyak ya manfaatnya. Sudah sangat membantu bagi saya pribadi karena saya sendiri ya dari penghasilan ya juga belum mapan. Kita bisa dibantu untuk membeli alat-alat kreativitas. Sebagian saya buat operasional mengajar, karena mengajar itu membutuhkan alat tulis, alat bantu untuk mengajar di Pasaman kami. Kemudian untuk paket kuota para pendamping PIA, karena pendamping PIA itu mendampingi lewat Zoom setiap minggu. Setelah mendapat insentif ini, nanti rencananya kita akan cari Zoom yang berbayar sendiri dengan insentif yang kita pakai. Jadi sebagian saya sisihkan untuk ngaji dan sekolah itu TK. Perhatian Provinsi Jawa Tengah terhadap guru agama sangat luar biasa. Terbukti ada 253 miliar lebih digelontorkan untuk insentif guru-guru agama yang ada di Jawa Tengah. Harapannya meskipun tidak banyak, paling tidak untuk sedikit membantu perekonomian guru-guru yang ada di Jawa Tengah. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah. Ya harapan kami untuk dilanjutkan hal-hal seperti itu, inisiatif itu gitu ya. Yang memperhatikan kami yang minoritas. Ya semoga aja kita doakan aja, ini sangat membantu untuk kita, untuk kemajuan anak-anak kita juga lah. Saya sangat mengapresiasi, semoga semakin banyak pendamping PIA yang mau melayani anak-anak setiap minggu melalui pendampingan iman anak di gereja.